Jadi ini tempat indah banget, gue baru nemuin view yang segini kerennya ya. Sekian beberapa tahun, gue gak ke kota Bima sekitar 15 tahun. Jadi gue bener-bener udah hampir lupa, jalanannya indah banget, sekarang udah enak banget. Alhamdulillah, Bang Hasan. Akhirnya aku bertemu dengan lurah kota Bima. Salah satu minuman yang seger-seger di Bumi Ayu ada Dawet Ayu. Nah, di sini kita nemuin lagi. Haus ya tuh? Haus ya? Ini asisten gua kecapean nih. Kita mau minum Dawet Ayu. Dawet Ayu mang siapa ini, Mang? Mamang. Mamang siapa namanya? Bapak Wiji. Oh, Bapak Wiji. Oh, Bapak Wiji bukan Mamang berarti. Oke, Dawet Ayu. Tapi dari Banjarnegara. Jualannya di Bumi Ayu ya. Gua awalnya taunya itu Dawet Ayu ya karena gua dari Bumi Ayu. Adalah Dawet Bumi Ayu. Ternyata setelah gua ke Banjarnegara itu asli dari Banjarnegara. Keren, men. Di sini juga ada. Rasanya enggak jauh-jauh beda dan gua selalu minum. Di Banjarnegara juga sama, gua selalu minum ciri khasnya. Luar biasa. Perjalanan baru nyampe daerah apa nih? Udah perbatasan. Ini perbatasan Cilacap sama Brebes ya. Itu Gunung Slamet deh. Indah banget. Gue balik ke tanah kelahiran nenek moyang gue. Awas ada mobil. Jadi ini tempat indah banget. Gue baru nemuin view yang segini kerennya ya. Sekian beberapa tahun. Gue gak ke kota Bima sekitar 15 tahun. Jadi gue bener-bener hampir lupa, jalanannya indah banget, sekarang udah enak banget. Terus pernah apa gue perjalanan. Udah nyampe di kota Bima, alhamdulillah udah nyampe tempat ini. Assalamualaikum.
Wah, ada ini ada. Mawar juga. Mawar. Ayo mati enggak. Wah, kabar. Ana mau ke sekolah. Apa sama sih? Waalaikumsalam. Cewek gitu. Capek. Sigal ekor alay gitu. Sering menang bukan nang gawe di batu model motor batu-batu gitu kan. Ini ke rumah lauk kasih nomor ke rumah lauk. Anu jangan cai nanti ya. Oke, kalau anu anu kan cai baru nyampe mau istirahat dulu. Nomor tadi kan sudah di buat tanya seperti apa kesalahannya. Kalau mentama wis kan. Alhamdulillah bisa pati. Alhamdulillah, Mahasan. Akhirnya aku bertemu dengan lurah kota Kota Wima. Oh, bisa berangkat. Jadi gue kembali ke tanah nenek moyang dan saat ini cita-cita Mahasan itu terrealisasi. Tercapai, alhamdulillah. Kota Baru di Lampung ya sudah beberapa tahun. Itu selalu mendukung Mang Hasan. Kenapa seperti itu? Karena sejarahnya adalah membuktikan Mang Hasan yang bisa membuat silaturahmi antara Pulau Jawa dan Sumatera realisasi. Wah, tangan dulu dong. Mudah-mudahan ya teman-teman gua ya, kita harus tahu juga Mang Hasan mudah-mudahan tahun depan bisa menyambung tali silaturahmi antara Kota Bima dan Kota Baru. Insyaallah kita sudah direncanakan. Ya kemarin udah ngobrol sama lurah Kota Baru. Iya. Oke, siang ini gue udah di Kota Bima. Kita bareng rame-rame mau ke sirkuit dadakan. Kita mau ke sirkuit. Tahu bulat kali. Kita udah nyampe di apa namanya
Kiara Anak ini Andres. Marunyung, Kiara Payung. Kiara Payung ya bersama teman-teman. Nanti kita kenalan yang lainnya. Kita ganti kamera dulu.